Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat wajib mustahil dan jaiz Rasul. Sahabat Muslim rahimakumullah. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan wahyu pada para umatnya. Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25. Semua rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. 1. Sifat wajib rasul. Sifat wajib rasul adalah sifat yang pasti ada pada diri seorang nabi atau rasul. Jumlahnya ada 4. Yaitu 1. Shidiq, artinya benar atau jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. 4. Fatonah, artinya cerdas. 2. Sifat mustahil rasul. Sifat mustahil rasul adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang nabi atau rasul. Jumlahnya ada 4, yaitu 1. Kidzib, artinya bohong. 2. Khianat, artinya berkhianat. 3. Kitman, artinya menyembunyikan. 4. Baladah, artinya bodoh. 3. Sifat jaiz rasul. Sifat jaiz rasul adalah sifat kemanusiaan para rasul. Maksudnya, nabi dan rasul adalah seorang manusia biasa yang juga memiliki sifat kemanusiaan seperti manusia pada umumnya. Sifat jaiz rasul ada 1, yaitu a'radul basyariyah. Contohnya, makan, minum, tidur, dan lainnya. Demikianlah penjelasan tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz para rasul. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.